bahagia nonton Rimbox Indonesia. Rasa saya, hey, rasa saya, saya, hey. Lihat nona, saya, saya, hey. Halo pemirsa, apa kabar kamu di rumah? Simetriskan posisi kepala Anda, rapikan cara duduk Anda, dan kita akan menonton kuis paling spektakuler di dunia. Tepuk tangan. Saya akan menghadirkan dua peserta yang tidak main-main, karena ini datang dari dua keluarga yang akan bersaing di sini. Saya akan panggilkan dulu keluarga yang pertama. Ini keluarga yang lagi viral belakang waktu ini. Langsung saja kita unboxing. Tim Serangga. Masuknya ya. Semangatnya kita lihat, oke? Kita hadirkan lawannya yang juga tidak main-main. Ini adalah seorang wanita dengan keluarganya yang sangat-sangat setia. Langsung saja kita unboxing tim Setia. Oke. Orang masih begini-begini udah begini-begini. Yes, gak apa-apa, yang penting semangatnya ya. Oke, saya ke tim Serasi dulu, apa kabar? Hi. Pasangan baru. Ragil sama Siva yang menikah tuh. Siva menanda ya, selamat ya. Thank you atas pernikahannya ya. Ini ada Ragil, Ragil adalah? Asisten Ayu. Oh, asisten, yang memperkuat nanti ya berarti ya. Oke. Kaptennya berarti Siva ya? Oke, iya. Siap. Kamu akan melawan tim Setia. Halo, Femi. Apa kabar? Suami kan benar ya? Iya. Ada ini suami. Suami mirip ya mukanya ya? Terus? Ini anak? Kiki sepupu. Ada Kiki. Sepupu dari suami. Oke. Apa kabar? Udah lama banget gak kelihatan. Baik, iya sejak nikah nih sama Alphonse, Femi udah gak boleh syuting sinetron lagi udah deh. Udah boleh ya? Iya. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk tim Setia. Untuk membuka inbox kita tanpa basa-basi, langsung kita berikan 500 ribu untuk best performance. Yang jatuh kepada tim, kalian pasti udah bisa menilai lah ya. Iya lah ya. Tim Serasi. Saya akan tekankan lagi di kuis ini yang kita harapkan adalah Anda menjawab sebaik-baiknya. Dan kita punya 3 babak, setiap babak akan kita akumulasikan poinnya. Oke. Ada hadiah untuk setiap babak, pokoknya intinya seru-seruan. Dan jaga jangan sampai kalian ketinggalan poin terlalu jauh. Oke? Oke. Kita mainkan babak pertama, inilah dia babak. Choose Your Box. Choose Your Box. Di babak ini, setiap tim secara bergantian memilih satu kategori pertanyaan dalam box dan menjawabnya dalam waktu 5 detik. Jika benar menjawab, mendapat 10 poin. Sekarang kita mulai. Choose Your Box. Oke, jadi di Choose Your Box ini ada 6 kesempatan, 3 kesempatan untuk setiap tim. Ini bukan babak rebutan, kalau tidak bisa menjawab, kita akan lempar. 10 poin untuk setiap pertanyaan yang benar. Oke, okay? Saya ke tim ini dulu, tim Setia ya. Kita fur dulu ya. Ini adalah kategori yang buat kalian pilih, oke? Okay? Pengetahuan umum, olahraga, atau kuliner? Kuliner. Langsung, kuliner. Dapat yang rembuk. Iya, kuliner aja deh. Langsung. Kuliner. Pertanyaannya, makanan berkuah santan dengan isian utama mie yang rasanya gurih, asam, pedas, dan merupakan menu peranakan yang populer bagi masyarakat Melayu.
kita kenal dengan nama apa makanan? Soto mi. Laksa. Laksa atau soto mi? 3, 2, 1. Soto mi. Jawaban salah. Laksa ya? Tunggu. Saya lempar dulu. Tambah jawabannya. Apa? Laksa. Laksa, soto mi. Laksa. Jawaban Anda benar. Sekali. Udah benar tadi, cici. Cincin ya. Pengalaman dia. Iya, laksa. Bukan soto mie ya. Oke, kita ke tim serasi. Oke, silakan dipilih. Ada kategori film, lanjut lirik, atau tebak gambar? Tebak gambar. Tebak gambar ya? Oke, Nanda memilih tebak gambar. Siap. Perhatikan gambar di belakang saya. Oke? Ada clue ya. Aku adalah alat olahraga. Kalau begini juga kita tahu ya. Oke? Biasanya untuk latihan beban. Iya, saya juga tahu. Yang berikutnya bisa digunakan oleh satu tangan. Kita juga tahu. Pertanyaannya, alat apa ini? Pencet gak ya? Enggak usah pencet. Barbel. Takut koslet. Hah? Barbel. Apa? Barbel. 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 Yakin? Yakin. Yakin? Salah! Barbel bukan ini, barbel. Salah kan? Ih, malu dong. Enggak ya. Oke, kita lempar ke tim setia. Ayo. Barbel udah salah. Ini apa? Ya udah deh, barbel salah. Dumbbell. Dumbbell adalah ya? Jawaban yang benar. Cakep sekali. Benar sekali dumbbell. Barbel dia panjang. Buang besi ya. Benar, dia sering nge-gym nih, dia tahu dumbbell, benar sekali. Oke? Saling mencuri poin. Oke, kesempatan ketiga. Silakan pilih, ada olahraga, lanjut lirik, atau pengetahuan umum? Apa nih? Lanjut lirik, olahraga, atau pengetahuan umum? Pengetahuan umum. Pengetahuan umum. Mesin cuci hemat energi dan praktis ini bisa kalian bawa pulang jika menjawab pertanyaan Pandora Box dengan benar. Cakep sekali! Ada Pandora Box, satu buah mesin cuci, tuh ada di samping Anda. Anda boleh bawa pulang. Oke? Okay? Pertanyaannya, apa nama selat yang memisahkan Pulau Bali dengan Pulau Lombok? Nama selatnya apa tuh? Selat apa tuh? Waktu habis, jawabannya? Selat Lombok. Aduh, Anda benar! Silakan kalau mau diangkat. Satu buah mesin cuci di bawah bola. Ringan-ringan, bawah. Hanya di kuis ini, bos-bos kita suruh angkat mesin cuci. Selamat satu buah mesin cuci plus dapat poin, kita akan ke tim serasi. Tiga kesempatan lagi, kalian tertinggal. Oke? Okay? Silakan pilih, kuliner, olahraga, atau film? Kuliner. Kuliner ya? Nanda gak mau pilih lagi. Oke, okay. Kuliner, siap. Perhatikan huruf di layar. Ini ada huruf-huruf ya, yang tidak beraturan, seperti perasaan saya. Susunlah huruf-huruf ini agar menjadi sebuah nama makanan dari negara Jepang. Takoyaki. Takoyaki. Jawaban Anda ternyata benar. Cakep sekali. Terlalu gampang kayaknya ya. Takoyaki. Akhirnya gue tahu ragil fungsinya buat apa. Kalau benar, fungsinya buat itu ya? Jawab dong. Udah jawab ya, oke. Luar biasa tim serasi. Dua kesempatan lagi kepada tim setia. Kita berikan kesempatan sekarang. Silakan pilih kuliner, pengetahuan umum, atau film. Dua kesempatan lagi. Kuliner lagi. Kuliner lagi. Oke, main aman ya. Kuliner. Oke, siap. Waduh, gampang lagi nih. Kok gak bisa jawab, kelewatan. Pertanyaannya. Es pisang ijo merupakan kudapan manis khas dari kota mana? Makassar.
Pewi mau jawab. Iya, Makassar lah, Makassar. Makassar, Makassar jawaban Anda benar. Luar biasa. Bener ya, pinter ya, kalau kuliner pinter ya. Oh, orang Makassar? Oh, baru. Dia baru pulang dari Makassar. Benar sekali, Makassar. Kesempatan terakhir ke tim Serasi. Kalau Anda tak bisa jawab, Anda kalah di sini. Siap, pilih film, kuliner, atau olahraga? Kuliner. Kuliner. Oke, kuliner ya. Oke, pertanyaannya. Aduh, susah nih. Hidangan ini punya julukan spagetinya orang Batak. Terbuat dari mie yang ukurannya agak tebal, lalu digoreng atau dimasak berkuah santan gurih. Ragil mukanya biasa aja. Mukanya menunjukkan Anda kayak enggak tahu. Pertanyaannya, apa nama hidangan yang dimaksud? Aduh, spagetinya orang Batak. Iya, bukan orang Batak. Waktu habis. Jawabannya? Gak tahu ya, maklum mereka bukan orang Batak. Kita kasih kesempatan kepada tim Seti. Apa? Ulang pertanyaan. Oke, kita ulang ya. Jadi hidangan ini punya julukan spagetinya orang Batak, terbuat dari mie yang ukurannya agak tebal, lalu digoreng atau dimasak berkuah santan gurih. Oke. Nah, apa nama hidangan ini? Ya udah, kayaknya lomi. Lomi? Lomi? Ya udah lomi aja deh. Lomi ya? Iya, betul. Jawaban Anda salah. Lomi mas spageti orang Cina. Orang Batak. Jawaban yang benar adalah mie gomak. Ya Allah. Tahu? Gak tahu ya? Oke, pertanyaan sudah habis. Waktunya kita menghitung poin. Siapakah yang unggul di babak pertama ini dari kedua tim? Akan dapat 2 juta rupiah. Kita lihat dari tim Setia. Di babak ini mengumpulkan total poin 30 poin. Nice, bagus sekali. Dan tim Serasi mengumpulkan total poin. Ternyata 20 poin pemenangnya tim Setia. 2 juta rupiah. Apa aku bilang, timur dia 500 ribu. Dapat mesin cuci, dapat 2 juta. Ayo, oke? Oke. Box Indonesia. Panaskan, jangan mau kalah. Oke, kita masih punya 2 babak lagi. Kita akan lihat siapa yang akan lebih unggul di 2 babak itu. Tetap di Kuis Spektakuler. Dreambox Indonesia.